Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sajar. Ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqil Adat. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sajar. Ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqil Adat. Antum waliyuna, antum habibuna, antum Rahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Habibur Rahman wa sayyidil aqwan Al-Hadir Muhammad sallallahu alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ilahi anta maqsudi wa radaka maqsudi. A'tina muhabbataka wa ma'rifataka. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalatu wassalamu 'alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu 'alayka ya Nabiyullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habibullah. As-salatu wassalamu alayka ya Khalilullah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang saya muliakan Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasbi bin Hasan, dan yang saya muliakan sekalian ahli jawatan kuasa Majlis Salawat berserta dengan ahli lembaga ketakbir Al-Amanah bin Sultan, dan sekalian hadirin dan hadirat, sekalian para asatizah dan sekalian tetamu-tetamu. Wahaiyah wahaniikum ahiyat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi yang mulia dan barakah ini, Allah Ta'ala telah ikutkan kita dalam rumahnya yang penuh barakah ini, Masjid Sultan. Dan yang lupa tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita berniat itikaf, mudah-mudahan kita juga diberikan ganjaran pahala itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat itikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya kerana cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat sebenarnya, dan itulah satu ibadat yang sangat besar sekali di sisi Allah SWT, kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua amal ibadat takkan diterima oleh Allah SWT kalau tidak ada rasa kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatnya dalam perundangan Islam kita. Kenapa kita mengatakan demikian? Kerana kasih, sayang, cinta ini adalah merupakan yang keluar daripada hati seorang mukmin. Dan apabila dia dibawa kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, itulah tanda mukmin yang sebenarnya. Sebab itulah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan kepada kita, antaranya la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Tidak beriman yang sebenar iman seseorang kamu sehingga adalah Allah dan Rasulnya lebih tercinta kepadanya lebih daripada segala-galanya. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa an-nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah aku lebih tercinta kepadanya lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada ayah ibunya, lebih daripada manusia seluruhnya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Begitulah muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa cinta itu merupakan ibadah yang paling
besar yang menjadi syarat sah iman. Kalau sekiranya orang itu orang mukmin, tidak akan sah imannya melainkan cinta dia kepada Allah dan cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah? Banyak orang mengatakan kita ini mengadakan maulid Nabi ini hanyalah memperingati happy birthday Nabi. Jawapannya lebih daripada itu. Kita mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menghidupkan hati kita yang sudah mati ini. Nak hidupkan hati kita yang sudah lalai ini supaya hidup segar dengan kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dalam masa dalam masjid sedang berkhutbah, datang seorang badui bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata saat bilakah kiamat?" Tiga kali soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijawab oleh baginda, dan kemudian baginda bertanya, "Ma adabta lisaat? Apakah yang telah kau siapkan untuk kiamat itu?" Jawab lelaki ini, "Ma adabtu bikathrati sholati wal siyam?" Aku tak sediakan dengan banyak sembahyang, dengan banyak puasa tak ada. Yalah, kalau kau sembahyang yang wajib adalah, tapi yang sunat-sunat tambah-tambah tu taklah banyak mana. Kalau puasa yang wajib tu adalah, tapi kalau puasa sunat pun taklah banyak mana. Itulah perasaan dirinya. Walakinni uhibbullah wa rasulullah, tetapi aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulnya. Jawab Nabi apa? Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cinta. Dalam hadis yang lain, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Jadi kalau kau cinta pada Allah dan Rasul, engkau akan berserta dengan Allah dan Rasul. Apabila baginda Nabi SAW menyambungkan hadis ini, maka seorang terfikir dengan satu soalan. Maka dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, saya cinta kepada orang yang suka sembahyang qiyamul lail, tapi saya taklah sembahyang mana sembahyang qiyamul lail. Saya cinta kepada orang yang banyak bersedekah, tapi saya tidaklah banyak bersedekah. Saya cinta kepada orang yang suka baca Al-Quran, tapi saya tidaklah banyak baca Al-Quran. Saya suka dan sayang dan cinta kepada ahli zikir, orang yang banyak berzikir, tapi saya tidaklah banyak berzikir. Dan saya cinta kepada orang yang berjihad, tapi saya tidaklah mau berjihad. Apakah saya akan berserta dengan mereka?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan berserta dengan orang yang dikasihi. Apabila nanti di hari akhirat, dia adalah orang yang kasih kepada orang ahli tahajud. Dia dibangkitkan bersama ahli tahajud. Dia pun terkejut, "Ya Allah, aku bukan ahli tahajud. Kenapa pula aku dibangkitkan sama-sama mereka?" Allah menjawab, "Karena kau cinta pada ahli tahajud." Dia dibangkitkan di akhirat bersama orang yang baik bersedekah. Dia pun terkejut, "Ya Allah, aku bukan daripada orang baik bersedekah." Allah mengatakan, "Engkau cinta pada orang ahli sedekah, maka kau dibangkitkan bersama orang-orang ahli sedekah." Begitulah seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau hari ini kita cinta pada bintang fili, kita besok ke akhirat bersama dengan bintang fili. Kalau hari ini kita cinta dengan pemain-pemain musik, besok ke akhirat kita bersama-sama pemain musik. Kalau hari ini kita cinta dengan para ulama, kita besok di akhirat berbakti dengan para ulama. Kalau hari ini kita cinta dengan para nabi, khususnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berbakti dengan para nabi dan para anbiya alaihi salatu wassalam. Begitulah seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini kita lihat cinta itu adalah satu ibadat yang sangat besar di sisi Allah. Walaupun tak berapa banyaklah ibadatnya, umpama kita lah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dengan kesibukan dunia kita, dengan kesibukan kelalaian kita, tapi ada dalam hati kita perasaan cinta pada Rasulullah, cinta pada ulama, cinta pada awliya Allah, cinta kepada kekasih-kekasih Allah, cinta kepada majlis-majlis ahli zikir yang ada sekarang ini, cinta kepada majlis-majlis ahli selawat yang ada pada hari ini. Kita kasih kepada mereka. Maka insyaAllah, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah SAW, bangkitkanlah kami bersama para anbiya dan syuhada, siddiqin dan salihin, dan sekalian orang-orang yang kau ridhai ya Rabbal Alamin. Itulah hakikat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan.
Sebab itulah apabila sahabat-sahabat mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal rasa rindu, kasih cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah apa yang berlaku pada seorang sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Sauban radhiyallahu anhu, beliau baru bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari di dalam Masjid Nabawi. Kemudian beliau pulang ke rumah bersama istri dan anak-anak. Dan apabila beliau bersama istri dan anak-anak, tiba-tiba teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cemas dia tak boleh lari nak duduk dengan istri dan anak-anak. Lari dia pergi ke Masjid Nabawi dan terserempak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Sauban, kenapa kau datang pada waktu bukan waktu solat? Tadi dah balik dah, kenapa datang sekarang? Ini belum masuk waktu sembahyang lagi." Sauban berkata, "Ya Rasulullah, sewaktu aku berada dalam rumah istri dan anak-anakku, aku teringatkan akan engkau. Besok di hari akhirat, engkau akan duduk dalam syurga yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Manakala aku ni siapalah, umat yang biasa. Sudah pasti aku takkan dapat lagi bertemu dengan melihat wajahmu yang mulia, ya Rasulullah." Inilah sahabat, tuan-tuan. Baru sebentar tadi sudah berjumpa dengan Nabi, melihat wajah Nabi yang mulia. Bila balik, tak senang hati, rindu, nak jumpa lagi, nak lihat lagi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan dan puan-puan sudah 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Apakah tidak kita rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rindu ke tidak, tuan-tuan? Rindu ke tidak? Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah ya Allah, kami semua rindu dan kasih pada Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temukanlah kami dengan Nabi kami ya Allah. Izinkanlah kami menatap wajahnya walau sekelip mata dalam hidup ini sebelum mati kami ya Allah. Ngabarkan syafa'at Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah ya tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu macam mana nak jawab. Begini sayang sahabat kepada Nabi, begitu rindu ya sahabat kepada Nabi, Nabi tak tahu nak jawab macam mana. Maka Allah Taala perintahkan Jibril alaihi salam turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kepada sahabat ini firman Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasna ulaika rafiqa." Sallallahu alaihi. Yang artinya, wa may yuti'illah war rasul, sesiapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka itulah bersama-sama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kita dalam sembahyang, kita minta jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Jadi Allah menyebutkan siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, mereka akan berserta dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, daripada para nabi-nabi, wasiddiqin, dan orang yang benar imannya, para awliya wali-wali Allah, wasyuhada, dan orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salihin. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita beriman pada Allah, kita melakukan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul semampu kita. Tetapi kerana cinta kita kepada nabi-nabi dan para wali-wali Allah dan kepada para syuhada dan para ulama-ulama dan orang salihin, insya-Allah di yaumul qiyamah kita semua akan dibangkitkan bersama-sama mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dengan sebab itulah ya tuan-tuan dan puan-puan, datangnya kita majlis-majlis maulid ini bukan hanya datang untuk kita suka-suka, tapi dengan tujuannya untuk hidupkan hati kita. Hidup hati kita dengan apa? Dengan kasih, sayang, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ambil satu cerita daripada kisah Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal dan sahabat-sahabat semua merasa sedih kerana kehilangan kekasih yang amat mereka kasihi. Setiap hari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu apabila masuk ke Masjid Nabawi, dia menangis. Dia lihat mimbar, dia menangis, teringat-ingatlah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atasnya. Dia melihat mihrab, dia menangis, kali ini lah tempat Nabi solat. Dia selalu depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, kerana inilah setiap hari diketuk pintu, "Ya Rasulullah as-salah, ya Rasulullah as-salah."
maka tak tahan dia di kota Madinah, kerana sakit setiap hari sedih, maka akhirnya dia buat keputusan untuk ikut keluar berjihad dengan para mujahidin mengembangkan agama Allah. Sampailah dari Damascus di Syria, satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpinya, "Ya Bilal, tidakkah kau rindu pada aku, ya Bilal?" Apabila Bilal bangun dari tidur, sudah nangis dia, tak tahan lagi kasih dari itu dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia ambil satu kuda, terus lari dia pergi ke kota Madinah, tak peduli cukup makan, cukup air terpenat, tak pedulinya padang pasir yang ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer. Begitulah saya Bilal radhiyallahu an. Apabila sampai di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan wajahnya berkulit-kulit di atas makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kasih dikasih dari itu dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, "Ya Bilal, azankanlah kepada kami seperti mana yang kau pernah azankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka menjawab Bilal, "Tidak ya Abu Bakar, aku tidak akan azankan lagi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sesiapa yang lain." Datang Sayyidina Umar dan berkata, "Ya Bilal, azankanlah kepada kami yang pernah kau azankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka menjawab Sayyidina Umar, "Tidak." Maka menjawab Sayyidina Bilal, "Tidak ya Umar, aku tidak azankan lagi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap kali aku setelah azan akan aku pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya Rasulullah as-salah, ya Rasulullah as-salah, sekarang Rasulullah sudah kembali kepada Allah." Maka tiba-tiba datang Sayyidina Hasan dan Husain, kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata kedua mereka, "Ya Bilal, azankanlah kepada kami seperti mana yang kau telah pernah azankan untuk datuk kami, ya Bilal." Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Kalau aku boleh menolak permintaan Abu Bakar dan Umar, tapi aku tak boleh menolak permintaan kamu berdua. Kerana aku bimbang kalau-kalau nanti di akhirat Rasulullah SAW akan menolak aku." Maka dengan itu Sayyidina Bilal terus naik ke atas menara Masjid An-Nabawi dan mulakan laungan azannya. Apa boleh dilaungkan azannya? Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah menjadi terkejut. Semua orang lelaki dan perempuan, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, semua keluar pada rupanya, kerana inilah suara yang mereka dengar suatu hidupnya Nabi SAW. Apabila Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maka orang-orang bertanya, apakah Rasulullah SAW sudah hidup? Apakah Rasulullah SAW hidup? Begitulah kecoh kota Madinah dengan tangisan-tangisan air mata. Tetapi apabila Sayyidina Bilal sampai kepada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak terkeluar mulutnya dari kata-kata itu. Kenapa? Sudah air mata menangis yang tak dapat lagi tahan kesedihannya. Akhirnya terhentilah azan sampai di situ. Turunlah Sayyidina Bilal dan tidak pernah dilihat kota Madinah lebih sedih daripada setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hari Sayyidina Bilal radhiyallahu an melakukan azan di kota Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa arti maksudnya sini? Artinya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam jiwa umat Islam. Walaupun bagi dia sudah wafat, tapi hati mereka kasih, sayang, cinta, seolah Rasulullah hidup bersama-sama mereka. Begitulah hendaknya tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Walaupun kita sudah 1435 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi semua kita, hati kita ditanamkan rasa kasih sayang hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, apakah kita cinta pada Rasulullah atau tidak? Cinta ke tidak? Ya Allah, ya Tuhan kami, kau saksikanlah kami semua dalam majlis ini adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah salam dan selawat kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu saya mohon diri, mohon maaf kalau dalam penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa, dan dengan itu saya menyerahkan mikrofon kepada Qasidah MSGS untuk meneruskan qasidahnya. Silakan.
النبي صلوا عليه.